Semua orang terkejut mendengar keinginan Sif untuk membatalkan pernikahan dengan Anandi. Pasalnya, proses lamaran Sif sudah dilakukan, berikut memberikan undangan kepada Dewa lewat persembahan suci kepada Dewa Ganesha. Selain Anandi, Ayah Sif Dadu juga mempertanyakan perkataan anaknya yang ingin membatalkan pernikahan. "Apa yang baru saja kau kata, Nasif?" ucap Dadu dengan mata penuh pertanyaan. Perasaan Anandi yang kembali bersedih hingga menangis mendengar perkataan Sif. Anandi teringat pada saat Sif menyatakan cintanya. Anandi merasa sedih sekali dan berurai air mata sebab merasa Sif sudah berbohong. Anandi juga melihat Jagdish ke atas balkon sambil memohon kepada Sif. Melihat sikap Jagdish, Anandi langsung menilai bahwa hal ini adalah rekayasa Jagdish agar dirinya bersedia bersatu lagi dengannya. Anandi juga teringat saat koper Jagdish berhamburan di atas kasurnya, namun Anandi sudah memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Jagdish. Aku tahu kenapa kamu membatalkan pernikahan ini tanpa mengatakannya sebelumnya kepadaku," ucap Anandi dengan emosi. "Menurut Anandi, Jagdish pasti mengatakan sesuatu agar membatalkan pernikahan ini," sambil menangis. Anandi akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mencintai Jagdish lagi hingga membuat semua orang terkejut di dalam ruangan. Meski Jagdish akhirnya turun dari balkon dan ingin mengatakan sesuatu namun Anandi tetap kukuh dengan pendiriannya dan mengatakan perihal perasaannya kepada Jagdish. "Meski kau membatalkan pernikahan, aku tetap tidak akan kembali kepada Jagdish sebab aku tidak mencintainya lagi," tegas Anandi. Perkataan tulus Anandi itu membuat semua orang yang ada di ruangan akhirnya menangis. Tak hanya itu, perkataan Anandi juga membuat Jagdish menangis sebab tidak menyangka Anandi akan mengatakan hal itu di depannya. Usai mengatakan perasaannya, Anandi kemudian berlari keluar ruangan sambil menangis dan membuat semua terdiam dan sedih. Jaksi sendiri nampak tak kuasa menahan perasaannya dan akhirnya terduduk di kursi, sebab harapan untuk bersama Anandi sudah tidak ada lagi. Melihat Jagdish menangis, Sif kemudian menghampirinya dan mengatakan hal yang mengejutkan kepada Jagdish. Aku sudah mengikuti kemauanmu Jagdish dan telah menyakiti perasaan Anandi hanya karena mengikuti kemauanmu, kata Sif. Sif juga mengatakan dia menyesal tidak mencoba bertanya kepada Anandi perihal perasaannya kepada Jagdish walau hanya sekali. Sif juga mengatakan apa yang dilakukan sebelumnya ingin membatalkan percerian hanya sama mata ingin menghormati dan demi kebahagiaan Anandi. Namun saat ini, Anandi telah mengatakan semuanya dan hal itu sudah cukup bagi Sif untuk memenangkan Anandi. Aku tidak peduli apakah dia akan mencintaiku, namun aku sangat menghormati Anandi, dan aku telah membuatnya menangis. Saat ini, aku akan memenangkan Anandi, tegas Sif sambil berlari keluar rumah mengejar Anandi. Bagaimana sikap Anandi selanjutnya? Kepada Sif, setelah perkataannya membuatnya kecewa dan menangis. Mendengar hal itu, Anandi merasa sakit hati dan menangis. Anandi pun berlari keluar rumah karena tak tahan menahan rasa sakit hatinya. Ia berlari keluar sembari menangis, melihat Anandi yang menangis. Sif menyesal telah mengatakan hal tersebut. Ia lantas menyalahkan Jagdish sebagai orang yang telah mempengaruhi pikirannya untuk berpisah dengan Anandi. Mengetahui hal tersebut, Byron sangat marah dan menegaskan bahwa Jagdish tak akan pernah mendapatkan cinta Anandi. Dilanjutkan dengan Sif yang sedang mencari Anandi, ia menemukan gelang kaki pemberiannya berserakan di tanah. Setelah pencarian beberapa saat, Sif menemukan Anandi dan meminta maaf serta bercerita mengenai Jagdish yang telah mempengaruhinya. Anandi lantas mengajak Sif membuang semua barang kenangannya dengan Jagdi untuk meyakinkan Sif bahwa ia sudah tak mencintai mantan suaminya. Sif yang mempercayai Anandi lantas memakaikan gelang kaki yang sempat dilepas Anandi. Sinopsis Anandi Antv kali ini ditutup dengan kebahagiaan yang dirasakan Sif dan Anandi.